Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita semua diminta dan dianjurkan oleh pemerintah untuk berdiam di rumah. Bahkan untuk hari Minggu pun kita dihimbau untuk tidak berhimpun atau berkumpul di gereja. Oleh karena itu, GKY Pontianak mengalihkan ibadah di rumah masing-masing. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada jemaat sekalian, kami dari sub bidang ibadah menyediakan dua alternatif bentuk ibadah di rumah. Yang pertama, jemaat sekalian masih bisa mengikuti live streaming. Yang kedua, kami menyediakan bahan panduan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian untuk beribadah di rumah masing-masing. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan bagi setiap kita. Biarlah besok kita boleh mempersiapkan diri, hati, untuk mengikuti ibadah dengan menyenangkan, memuliakan, mengagungkan, dan menyembah Tuhan kita.